rahim kalau musalli rahimallahu taala wa ada manafa'a fi darain amin wa amal jaizu dan adapun boleh fi haqqi taala pada hak Allah taala fa fi kulli mumkinin aw tarkuhu maka yaitu melakukan setiap yang mungkin atau meninggalkannya. Hadza wal qismu salisu. Ini bagian yang ketiga. Allah boleh melakukannya, oleh Allah boleh tidak melakukannya. Mimma yajibu, di antara sesuatu yang wajib al mukallafi, atas mukallaf, ma'rifatuhu, yang wajib oleh mengetahuinya, fi haqqi maulana, pada hak Tuhan kita, Tuhan kita jalla wa azza. Wa idkhulu fil qauli, dan masuk pada perkataan yang kullu mumkinin. Ya kullu mumkinin, setiap yang mungkin. As-sawabu. Ini masuk dalam ini. Setiap yang mungkin boleh. As-sawabu lil muti'i, pahala bagi orang yang taat. Jadi ini mungkin boleh. Bukan wajib. Pahala buat orang yang taat bukan wajib, boleh. Jadi Allah enggak wajib memberikan orang pahala buat yang taat. Tapi ingatlah, innallaha la yukhliful mi'ad, sesungguhnya Allah tidak mengingkari janji. Ulama memang begini yang menetapkan seperti ini, supaya apa? Bahwa Allah tidak terpaksa. Wal iqabu lil asi, siksaan bagi orang yang maksiat. Enggak wajib Allah menyiksa orang yang berbuat maksiat. Tapi Allah tidak berdusta. Ya. Orang yang baik, ya baik. Orang yang jelek, ya jelek. Tapi Allah tidak wajib untuk itu. Sebab kalau Allah wajib berarti apa? Ada power di atas Allah. Ada kekuasaan selain Allah. Wa idkhulu, dan masuk bi'satur rusuli ilal ibadi, ya. Dibangkitkannya para rasul kepada hamba-hamba, ya. Ini juga sama, ya, diutusnya para rasul kepada hamba-hamba, wassalah, dan berbuat baik, wal aslah, dan berbuat lebih baik, lil khalqi, kepada makhluk. Ini juga sama, ya. Masuk dalam kategori jaizun fi haqqi ta'ala, boleh pada Allah ta'ala. Allah boleh berbuat baik, ya, bukan wajib. Nah, lain sama orang mu'tazilah, wajib Allah berbuat baik dan yang lebih baik kepada makhluk. Wa ru'yatil khalqillahi azza wa jalla fil akhirati, ini juga boleh melihat, ya, melihat makhluk bagi Allah azza wa jalla di akhirat. Boleh, nanti kita akan melihat Allah. Nikmat ngelihat Allah itu enak, boleh. Iya. Emang enak, enaknya gimana emang? Ya, enak ngelihat. Ya. Kan ada di sini, di dunia ada enggak kalau kita ngelihat sesuatu itu enak? Enak. Makanya kita pengen jalan-jalan. Kenapa? Ngelihat sesuatu. Apalagi ngelihat Allah yang menciptakan alam semesta yang kita lihat enak. Insyaallah. Iya. Fa inna hadhihi kullaha, maka sesungguhnya karena ini seluruhnya, la yajibu syai'un minha 'ala Allah Ta'ala wa la yasta'ilu. Tidak wajib sesuatu daripadanya atas Allah Ta'ala dan juga tidak mustahil. Bal wujuduha, bahkan adanya, wa adamu, dan tidak adanya, binisbati ilahi, dengan nisbat kepada Allah, dengan menyandarkan kepada Allah, sawa'un, itu sama. Enggak ada beda. Amma burhan wujudihi ta'ala fa hudusul alami, adapun dalil wujudnya Allah Ta'ala maka adalah bahru'nya alam. Bahru, ya, bahru, baru, baru. Alam ini namanya bahru. Adanya didahului dengan tidak ada. Namanya bahru. Masih Allah adalah bahru. Selain Allah itu bahru.
Di annahu kana wasna lahu lam yakun lahu muhnisun bal hadasun bi nafsihi lazima ay yakuna adul amrainil musta musta mutasawiyaini mutasawiyan li sahibi raji'an alaihi bila sababin. Ya, karena bahwasanya jikalau bagi Allah mempunyai yang mengadakan, yang menciptakan, ya, bahkan ya ia terjadi dengan diri sendiri umpama, maka wajiblah, lazimlah bahwa adalah satu dari dua perkara itu, ya, yang sama itu sama kepada sahibnya, mengungguli atasnya dengan tanpa sebab, itu mustahil bagi Allah demikian. Kalau Allah dikatakan punya ada yang menciptakan, berarti sama sama kita. Kita ini ada yang menciptakan. Wa dalilu qudusil alami, dalil bahrunya alam adalah mulazamatuhu lil a'radil hadisati. Ya. Berlazimannya, ya, kepada sifat-sifat yang bahru. Ya, jadi dalil bahrunya alam, berlazimannya, mulazamannya kepada sifat-sifat yang baru. Mana sifat baru? Min harokatin, bergerak. Ya, bergerak. Jangan dibilang Allah ya bergerak, ya enggak. Ini bergerak sifat yang baru, sifat kita. Yang ciptakan siapa? Allah. Jangan dibilang Allah bergerak. Ya. Ya. Allah lagi duduk di aras bergerak, waduh, nggak beres nih ya. Kalau Allah dibilang duduk di aras berarti Allah kecil gede, kecil berarti itu, berarti gedean Allah amal kursinya mana gedean? Gedean kursi ya duduknya. Oh, ini enggak benar ya begini ya. Kalau dibilang Allah lagi duduk di ars, berarti gedean kursi daripada ars. Wah, yang bukan ini. Yang bukan aja menerangnya ya. Enggak benar banget nih, ya. Enggak benar banget. Si Allah dibilang lagi duduk di ars. Berarti sebelum duduk ngapain? Wah. Kalau kamu sebelum duduk ngapain? Hah? Diri. Sebelum diri duduk di mana tadinya, duduk di mana? Allah ditanya lagi, sebelum duduk Allah ngapain? Diri. Diri. Sebelum diri duduk, duduknya di mana? Itu. Ya. Yeah. Tauhidnya ya yeah. Enggak benar itu ya. Ya, kita jangan rubah-rubah ketetapan ulama, jangan rubah-rubah ketetapan ulama, ulama-ulama kita yang dulu. Allah laisa bimakanin, Allah tidak, ya, laisa bimakan, tidak bertempat. Di mana kalau begitu? Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas di mana saja kita berada, Allah tahu. Gitu. Ya. Yang jelas di mana saja kita berada, Allah tahu, mengumpet ya di kolong kelambu ya. Allah tahu. Ngumpet di kolong kali, Allah tahu. Ngumpet di kolong lautan ya, ngumpet masuk laut, bikin rumah di laut, Allah tahu. Wasukunin, diam, ah tuh sifat makhluk nih. Pokoknya ini hima dan selain keduanya. Wa mulazamatul hadisi hadisun, berlaziman kepada yang hadis yang baru itu baru. Jadi kalau Allah dikatakan bergerak, Allah dikatakan diam, nah berarti Allah baru, mustahil. Wa dalilu hudusil aradi, dalil barunya segala sifat-sifat itu adalah musya'adatu taghayyuria, ya, disaksikan berubahnya. Berubah menandakan baru, itu dalil. Dalil menandakan baru, berubah, ubah. Sifat
berubah-ubah itu sifat makruh. Allah enggak pernah berubah dari dulu sampai sekarang. Min adamin ila wujudin, berubah dari tidak ada kepada ada. Ini sifat baru. Wa min wujudin ila adamin, ya, dari ada kepada tidak ada. Nah, ini baru. Allah enggak ada kayak begitu. Allah mulia dengan kemuliaannya. Allah tetap dengan kemuliaannya. Wallahu a'lam bishawab.